bosku. Ini saya memonitor ada satu ekor babi hutan nih bosku ya. Itu sangat besar sekali bosku. Ini coba saya mendekati dan nanti menghajarnya bosku ya. Saya parkirkan dulu kendaraan saya. Saya langsung bantainya. Oke bosku, saksikan terus perjalanan saya tuh. Dia udah masuk. Masuk ke dalam bosku, saya mau hunting dulu bosku, kalian mantap. Tadi kita melihat arahnya dari sini bosku. Kita coba pelan-pelan dulu bosku ya, sampai kita menemukan dia di mana. Dia sudah masuk ke kebun sawit. Oke, kita lihat dulu bosku ya. Sepertinya suaranya ada di dalam sana bosku. Ini saya tidak membawa kameramen saya karena kameramen saya lagi libur. Jadi saya masuk sendiri dulu. Saya melihat dia di sini lagi ngorek-ngorek cacingnya bosku. Mudah-mudahan kita bisa menemukan dia dan langsung nyanggung ya bosku. Ini dari arah sini tadi, tapi sebentar langsung hilang. Sebelah sana ada kuburan bosku. Kita bisa jadi di sini. Nah, di arah langsung kita bantai ya bosku. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Nah, di sore hari ini kami di sini lanjut melihat babi hutan ya bosku. Ini babi yang di sini nih kakinya sudah puntung, mungkin terjerat kena jeratan masyarakat atau petani. Nah, di sini saya lagi diam-diam mendekati babinya karena pada saat saya melintas itu bosku, saya melihat punggungnya sama seperti di video awal. Saya melihat punggung babi. Pada di durasi 01.00 menit itu saya melihat babi di pinggir jalan ya bosku. Nah, ini lagi saya diam-diam mendekati babi karena di sini posisi membidik kita susah sekali bosku. Nah, itu sudah saya hajar, terus babinya kabur itu. Ini kebiasaan di sini, sering main babi yang puntung kakinya di pergelangan kuku lah di situ bosku ya, karena saya pernah melihat dia lagi makan sampah-sampah yang berada di sebelah kanan saya itu bosku. Nah, itu saya mencari dia lari kemana tuh, ngintip-ngintip bosku. Jadi di sini babinya main di seputaran perkarangan-perkarangan perkampungan warga bosku. Nah, ini kebetulan pada saat saya merekam menggunakan HP itu audionya tidak mengeluarkan suara bosku. Jadi di sini saya menambahkan suara tambahan pada saat selesai merekam pada hunting babi itu ya bosku. Nah, di sini jalan dia sering keluar masuk untuk mencari makan di tempat pembuangan sampah. Tuh.
Dia sudah kabur dan lari ke hutan sini. Di sini ukurannya kecil-kecil. Tapi di awal video tadi, bosku bisa melihat itu sangat besar sekali. Tapi kebetulan saya tidak membawa kameramen saya. Jadi saya sendiri dan kewalahan juga untuk berburu ya, untuk merekam, mengambil video. Nah, itu di depan sana itu bosku. Itu di sini dia sering makan sampah di sini. Kalau di depan dekat pohon kelapa atau sawit itu udah masuk ke perkampungan atau perumahan warga. Terus saya langsung jalan terus mencari. Nah, nggak ada balik lagi sampai saya putuskan untuk berhenti karena memang kita tidak ada persiapan untuk berburu ya bosku. Saya cuma mau hunting di pinggiran jalan saja rencananya. Karena tidak siap dengan pakaian berburu bosku. Ternyata kosong ya, tidak ada tanda-tanda. Dan rekaman ini juga saya menggunakan handphone begitu bosku. Kalau rekaman biasanya saya berburu itu saya menggunakan handycam Sony ya bosku. Tapi di balik semak-semak belukar di depan saya itu masih terdengar dia berjalan untuk mendekati tanah yang tempat dia makan cacing tadi di sini. Nah, di sini dia sering nih, bosku. Sering sekali dia nongkrong di sini karena spotnya saja kurang bagus, bosku ya. Jadi kita tidak bisa hunting dan mengejar dia karena ini pandan hutan ini, bosku. Tuh di situ pandan hutan. Jadi pandan hutan itu banyak akarnya, jadi kita susah untuk masuk ke dalam. Oke bosku, ternyata kita putuskan kita sudahi saja perburuan kita walaupun tidak poin ya bosku. Karena kita sesama pemburu ini sehari nggak turun ini perasaannya tidak enak badan begitu. Tadi saya tunjuk itu adalah kotoran-kotoran dia dan di sini juga ada tempat sampah. Nah, itu jalan masuk dia juga, bosku. Tuh jalan dia keluar masuk juga di sini ya. Oke, bosku, kita sudah melihat tadi saya merangkak, merayap untuk hunting babi. Karena kita ini paling kesal dengan babi, bosku, karena dia sangat mengganggu petani dan selalu merusak tanaman-tanaman warga dan menyerahkan itu sampah-sampah masyarakat yang telah ditumpukan ya. Demikian saja bosku perburuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel DJ Airud agar channel saya semakin berkembang bosku. Oke mantap, sampai bertemu kembali di lain waktu dengan perburuan yang luar biasa. Mantap, bye-bye.